Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Parja. Di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua apa sih ciri-ciri bahwa kita tuh tandanya udah diterima oleh Shopee Affiliate Program. Karena kemarin ada teman-teman aku yang gabung di Shopee tim aku, jadi pakai kode referral aku dan nanya ini tuh sebenarnya udah keterima belum sih di Shopee Affiliate Program, soalnya udah 3 hari tapi nggak ada info apapun gitu ya kan. Nah aku bakalan kasih tahu supaya kalian nggak nungguin email yang tak kunjung datang gitu, cirinya apa sih kalau misalkan udah diterima oleh Shopee Affiliate Program. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi pertama kalian harus tahu kalau Shopee, kadang tuh kalau misalkan kita udah daftar di Shopee Affiliate Program, walaupun dia infonya tunggu 3 hari kerja kemudian bakalan ada email gitu. Kalau misalkan emailnya nggak datang-datang atau emailnya tuh nggak ada gitu, kalian bisa langsung aja cek notifikasi. Siapa tahu masuknya ke notifikasi, biasanya ada di info Shopee. Nah, biasanya ada di sini. Jadi di sini tuh kayak ada info, misalkan ada info atau notif dari Shopee Affiliate Program, apapun itu infonya, mau tentang promo ekstra atau apapun, berarti itu tandanya kalian udah diterima oleh Shopee Affiliate Program karena udah ada notifnya kayak gitu. Walaupun kalian gak ada email tapi udah ada notif di info Shopee tentang Shopee Affiliate Program, maka kalian udah diterima ya teman-teman. Next, selain itu kalian yang kedua udah ada menu Shopee Affiliate Program di akun saya nih di sini. Kalian bisa lihat langsung ya, kalau misalkan udah ada muncul nih tulisan Shopee Affiliate Program di akun saya, itu tandanya kalian juga udah diterima oleh Shopee Affiliate. Jadi buat teman-teman yang enggak ada email, kalian tuh enggak usah bingung ya. Kalian bisa langsung aja cross check entah itu di notifikasi Shopee atau di sini di akun saya udah muncul Shopee Affiliate Program, itu tandanya kalian udah bisa langsung share produk-produk Shopee Affiliate kayak gitu. Nah itu tandanya kalian udah diterima. Oke, kita coba share link sekalian ya, siapa tahu ada pemula yang belum tahu caranya share link produk Shopee Affiliate. Untuk teman-teman yang baru gabung, kalau misalkan kalian mau share produk Shopee Affiliate, kalian bisa pilih langsung di beranda ya untuk produk-produknya. Nah syaratnya kalian harus pilih tokonya itu yang Star Seller, Star Plus, Shopee Mall, dan supermarket Shopee. Itu adalah kriteria kalau kalian pengen dapat komisi, kriterianya yang 4 tadi ya yang harus diperhatikan. Nah gimana nih kalau misalkan nge-share produk dari toko yang belum Star Seller atau belum kategori yang tadi ya, kalian gak bakalan dapat komisi, karena syaratnya kalau pengen dapat komisi yaitu tadi harus memenuhi kategori yang tadi. Nah untuk pilih produk kalian bisa bebas pilih produk apapun di sini ya pastinya. Dan aku mau nge-share produk, kita nge-share produk, cari dulu ya, kita nge-share produk yang benar-benar oke banget menurut aku ya. Aku mau share produk ntar kita cari dulu. Mungkin produknya itu bisa tas. Nah, kalian juga harus perhatikan ya, kalau misalkan mau share link suatu produk, penilaiannya minimal 4,7. Kalau di bawah 4,7 mendingan jangan deh, karena biasanya komentar-komentarnya buruk atau produk itu jelek gitu. Dan ini harga udah ramah di kantong ya, Rp57.000. Penilaian 4,8, terjualnya juga udah banyak sekitar 3,5 ribu, dan udah star seller pastinya. Aku mau
download dulu videonya, download dulu fotonya. Dan aku mau infoin, jadi aku tuh mau download video, download fotonya itu di Instagram. Jadi kalau misalkan kalian mau upload di Instagram, maksimal fotonya itu jangan apa ya, harus banyak gitulah, minimal ya 4 gitu. Oke, udah. Udah ya. Kemudian di sini ada panah, kemudian salin tautan. Kita lihat dulu fotonya ada berapa tadi ya. Oke, udah pas ya. Kita masuk ke Facebook karena aku mau nge-share produknya itu di Facebook, dan aku kebanyakan sih nge-share Shopee affiliate tuh kebanyakan di Facebook, karena menurut aku banyak yang lolos tuh dari Facebook. Maksudnya banyak pecah telurnya dari Facebook kalau aku gitu. Tapi kalian terserah mau dimanapun itu bebas. Kasih caption. Untuk caption bebas ya, kalian silahkan pakai caption apapun. Tempel aja langsung dan posting. Nah, contohnya kayak gini ya untuk pemula yang mau share link produk di Facebook. Tapi kalau misalkan kalian mau share di Instagram atau misalkan di media sosial yang lain, itu nggak masalah. Nah, terus step selanjutnya, kalian harus pastiin bahwa linknya itu berwarna biru dan bisa diklik. Klik, kalau misalkan udah cross check linknya itu masuk ke tokonya, berarti udah bener teman-teman. Kita lihat apakah linknya udah bener yang tadi aku salin. Nah ini dia, jadi udah bener ya. Ini adalah tas yang tadi aku salin tautannya teman-teman, dan harganya juga yang 57.000. Seperti itu ya secara simpelnya kalau misalkan kalian share link Shopee Affiliate Program. Oke teman-teman, itu dia ya info dari aku mengenai ciri-ciri kalau misalkan kalian udah diterima di Shopee Affiliate Program. Dari saran dari aku, kalau misalkan kalian udah daftar Shopee Affiliate, gak usah nunggu 3 hari. Kalau misalkan belum ada email, dalam 2 hari pun atau dalam 1 hari pun kalian bisa langsung cek notif atau cek di akun saya apakah udah muncul Shopee Affiliate Program. Seperti itu ya. Oke, jangan lupa juga ya like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.